Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan yang mulia ini tentang syarat-syarat wajib zakat. Hal yang pertama, diwajibkan zakat itu hanya kepada orang Islam. Jadi zakat atau syarat pertama untuk mengeluarkan zakat adalah orang yang beragama Islam. Selain beragama Islam, mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian yang kedua, syarat untuk membayar zakat adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka yang wajib untuk membayar zakat. Sedangkan budak atau orang yang tidak merdeka, yang tidak memiliki apa-apa, tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian syarat yang ketiga untuk membayar zakat adalah orang yang sempurna memiliki hartanya. Jadi kalau seandainya dia sempurna memiliki hartanya dan memang harta dia sendiri, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, syarat untuk membayar zakat adalah merupakan hasil usaha yang baik. Kalau kita melakukan sebuah usaha dan usahanya itu dihalalkan oleh agama, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang ke berikutnya yang kelima adalah syarat untuk wajib membayar zakat adalah cukup nisab. Ya, nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Kalau nisab menggunakan nilai emas, harga semasa itu 20 miskal, ya, atau sama dengan 85 gram emas atau 196 gram perak. Kemudian yang syarat yang keenam untuk wajib membayar zakat adalah cukup haul. Maksud cukup haul di sini adalah yaitu genap setahun selama 354 hari mengikuti tahun Hijriah atau 365 hari mengikuti tahun Masehi. Jadi itulah berapa syarat-syarat ya wajib untuk berzakat. Ada enam yang kita diwajibkan, yang telah memenuhi enam syarat ini, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.